Mantap. Lu ngapain tadi di tenda sama Rina? Gue gak suka. Rina masa ngajakin gue battle capoeira. Ya elah. Ya pasti gue yang menang dong. Cuman gara-gara bulu mata. Berantem di belakang. Jangan disebutin, Pak. Terus kenapa lu sampai mau nantangin dia capoeira? Dia mau nantangin capoeira, katanya kalau dia menang bulu mata gue diambil sama dia semua. Yes. Oh, jadi ini perkara bulu mata nih. Masa panjang begini nih. Mau gue jual tuh bulu mata. Oh. Tunjukin kalau emang kalian udah bisa nguasain capoeira kayak teman-teman ini. Oke. Okay. Apa tadi tarung namanya apa, Bro? Kak, pas bertarung namanya apa? Jogo, Jogo. Jogo ya? Jogo. Okay. Lu berdua Jogo. Jogo. Jogo yang gini nih. Oh. Benar enggak? Oke. Oke. Musik. Emang dari dulu. Bentar, Pak. Hati-hati robek loh. Agak kecetit ya, kayaknya urat ya. Yang deket dong, kalau capoeira tuh yang deket. Sirgo banggo sir-sir. Apa ribet, Pak? Susah pas saya gak bisa. Lah, lu terus mau menyelesaikan ini dengan cara apa? Gini aja. Gimana kalau saya tarik penonton aja 3 orang yang bisa saya kasih hadiah? Oh, bener-bener. Ada penonton yang bisa melakukan gerakan capoeira. Nanti kita Sorry. Di juara 1, juara 2, dan juara 3. Dan juara 3. Gambungnya kemana? Sorry ya. Gue nyari yang sebelah sini. Lu... Lu gak bisa capoeira, masa kamu gerakannya gini? Capoeira gaya baru, Bang. Gue cari yang maco dong. Coba cari. Coba cari, Bang. Oke, okay. Lu cari jagoan satu. Gue punya jagoan satu, Rangga punya jagoan okay. satu. Berhubung di sini ada yang bilang Rina cantik, gue pilih dia dari sini. Oh iya, pilih. Boleh. Mana penonton yang mau duit? Pilih, pilih, pilih. Naik. Lu pilih, Ji. Satu orang yang bisa ngikutin gerakan capoeira, ayo. Saya pilih, Pak. Pasti saya menang. Lihat dong okay. badannya. Oh. Cowok atau cewek? Justru capoeira lu lihat badannya pada ramping-ramping. Cowok. Satu lagi. Yo. Bang, abang nih, Bang. Tampangnya serem, Bang. Mana? Ayo bang, maju bang, abang tampaknya galak bang. Ayo maju bang, gak mau duit bang. Bang, lumayan kali. Ada duitnya bang. Ayo maju. Oh, lo liat tuh jagoan gua tuh. Cie, Narji. Asik. Narji pilih kembarannya, Cie. Ini orang nyentuh rambutnya pakai beling ya ini. Kenapa saya pilih dia? Kenapa? Karena dia orang yang sederhana. Maksudnya? Siapa namanya? Aliando. Aliando dari mana? Badannya cungkring gitu. Aliando dari mana? Mukanya Ali Malang. Oke. Nama siapa nama? Asa. Namanya Asa. Namanya siapa? Asa. Oh, jembatan Asa. Nama panjangnya kalau di bahasa Sunda Asa itu Asawawu. Asawawu. Perasaan kenal gitu. Asawawu. Yang ini siapa namanya? Yang ini jualan Rangga nih. Namanya siapa bang? Khalid. Khalid. Umurnya berapa sekarang? 35. 35 tahun, gak jauh beda sama Narji ya. Kalau ini namanya siapa? Andrian. Oke. Okay. Namanya Andrian. Keren loh Andrian. Potong rambutnya di rel mana? Potong rambut di rel sih? Iya, nungguin kereta lewat. Cik. Itu potongan rambut masa kini, Pak. Oke, tasnya ditaruh dulu. Jadi kita mau nantangin kalian. Ini kan tadi segmen 1 kita para host sudah belajar nih gerakan capoeira yang ada. Jingganya ya. Nanti teman-teman dari komunitas Capoeira 360 akan nyontohin satu gerakan. Kalian ngikutin. Kalau gerakan yang paling bagus dapat hadiah paling banyak ya. Oke. Okay. Nanti kita akan tentukan ya. Juara 1, 2, dan 3. Oke. Okay. Mas, sini. Namanya siapa sih, Mas? Yoga. Yoga. Oke, okay, Mas Yoga. Sekarang kasih satu gerakan untuk nanti diikutin sama mereka. Ya. Oke. Okay. Liatin ya. 1 2 set. Nah, segitu gitu doang. Aja. Nah, gitu aja segitu dulu. Aja gampang. Gitu doang. Bisa? Mukanya pada tadi lu nunjuk tangan, teriak paling kenceng. Rina cantik, Rina cantik.
Nyampe di sini kenapa pelangap-pelong? Ayo maju. Tambahin satu deh, tambahin satu yang tendangan. Jagoan gue, jangan malu-maluin, oke? Okay? Nah, ditambahin satu ya gerakannya ya. Tambahin, boleh. Ada gerakan tendangannya, karena kapoeira itu kan tendangan juga. Sat, guling, tendang. Dar, okay. Nah, itu doang. Ya, oke? Okay? Ngerti? Ngerti? Gambreng, siapa duluan? Ayo gambreng. Om Pimpal, ayo gambreng. Nah, lu paling hitam. Pak, itu emang kulitnya. Aduh, tiga-tiganya sama-sama begini. Oh, ya tapi kan dia paling hitam. Yaudah, gak apa-apa. Oh, iya, ulangi, yang bener. Om Pimpa Alayum Gambreng, yang hitam jadi. Bener, lu hitam. Emang dari sananya, Bang. Adrian, ikutin gerakan dia tadi ya. Satu, gitu. Dua, set. Lompat ke sono. Gitu, terus habis itu nendang. Set, gitu ya. Kalau yang paling bagus nanti dapat hadiah. Siap? Hah? Coba sekali lagi. Makanya perhatiin nih, perhatiin. Sambil ikutin gak apa-apa. Ketahuan nih, pas sekolah bolos mulu. Tiga. Tenang. Empat. Set. Nah, tenang, gitu cipir. Doang. Cuman empat gerakan doang nih, ya. Oke. Dua, gak empat. Satu. Asik. Dua. Cari lagi tendang. Tendangannya kayak main karet terakhir. Dicangkul karetmu. Dari awal datang muka udah nyeremin. Satu, dua, begitu terakhir. Kan Tantu udah bilang, kapuera kamu kenapa jadinya balet? Orang nendangnya muter dia nendangnya begitu. Asa, sini Asa maju. Asa. Oh, banyak pendukungnya nih Asa nih. Tuh. Aliando. Kalau yang ini sih gue gak ragu. Kelihatannya dari muka-mukanya suka berantem. Woi. Tahu dari mana lu, Dik? Hah? Tahu dari mana? Ini giginya rontok. Emang dari sananya, Pak. Ayo, lu di bawah teriak kenceng lo sama teman-teman lu. Begitu itu... di sini ciut lo. Itu giginya rontok bukan berantem, Pak. Ngapain? Nyikat giginya pakai air AC. Oke, siapa sah? Satu, dua, ya terus kesotong, terus tendang. Siap? Satu, dua, tiga, empat. Tuh. Ayo. Ngapain? Ayo. Ngapain? Mau kemana? Lu jagoan gue jangan malu-maluin. Yang laki. Sat. Oke. Yuk. Satu, dua, tiga. Koprol. Iya, baling-baling. Tar. Lu sarapannya makan kapas deh. Ringan banget badan lu. Lebih ditenagain lagi. Asa. Abe. Begini nih. Nih ya. Nih. Ini. Begini lagi. Koprol kesana lu. Koprol. Pakai tenaga. Tenang. Nah. Itu. Pakai tenaga lagi. Ngerti. Iya. Yuk. Satu, dua, tiga. Tiga. Wah. Ade api bapak masalahnya, Pak. Tiba-tiba baling-baling. Apaan? Asa udah makan. Udah minum. Udah tidur. Nah, udah. Kalau udah makan, udah tidur, udah minum. Yuk kita masuk kandang lagi. Eh, lagi. Aduh. Dituntun, Mas. Dituntun. Lu ikutin ya. Ikutin gerakannya. Satu, dua, tiga. Satu. Jangan lemes. Dua. Salto. Muter. Ya. Kiat. Tendangannya, yang terakhir. Tendangannya, Sat. Putar dulu. Disuruh muter langsung nendang. Susah banget. Suruh jingga berbalik. Susah banget ya. Bener. Padahal cuma. Itu doang. Ayo aku aja lagi. Alah. Tendangannya doang. Tendangnya pakai tangan kanan. Gini nih. Sat. Nih. Putar. Sat. Percuma, kagak ditarik dulu pakainya, Pak. Asa, lu berantem sama ember, tendangnya segini. Lu berantem sama orang. Cumpul nih gerakannya. Tapi tenang, pendukung
tiga. Kamu banyak kata. Jagoannya siapa nih? Ayo jagoan gue. Solid. Udah pakai baju olahraga, badan gede, jangan malu-maluin lo. Ayo buktiin, ini capoeira bukan senam hamil ya. Ini mukanya paling meyakinkan nih. Cuman gerakannya begitu doang. Siap? Udah pede. Siap. Okay. Yuk. Satu, dua, tiga. Tenangannya, tenangannya. Tambah loh. Lagi. Tuh kan, jagoan gue paling jago. Udah gue bilang. Gue pikir dia gini bakalan salto ke belakang. Ya gue kaget, jauh. Iya. Adik apa? Hai Caca. Lawan teh. Kenapa ketagihan dia? Baterainya pakai apa sih? Boleh tepuk tangan nggak buat orang-orang Bogor? Lucu. Oke. Kita ngetes lewat tepuk tangan ya. Nanti tepuk tangan yang paling banyak itu juara satunya. Oke. Yang pertama tepuk tangannya untuk Mas Adrian seberapa? Ada berapa orang? 2.560.070. Oke, 2.670.070. Itu jumlah orang apa harga sepatu lo? Asa. Oh lumayan nih, 3.656.789 orang. Oke. Khalid. Wah, 10.576.000. Jadi juara satunya adalah Mas Khalid. Yang mendukung lu bukan cuma penonton di sini. Siapa bang? Sopir truk sambil nyetir aja. Tabrakan dong. Karena Mas Khalid juara satu dapat hadiah sebesar Rp50.000. Makasih. Juara dua? Juara duanya Asa dapat hadiah Rp50.000. Juara tiga? Juara tiga Andrian dapat Rp50.000. Selamat ya. Sama aja dong juara satu, dua, tiga. Terus penonton tepuk tangan bedanya apa? Apa? Penontonnya bedanya tepuk tangan hadiahnya kok sama? Penonton tepuk tangan untuk bedain mana juara satu, juara dua, juara tiga. Nah, hadiahnya yang bedain. Hadiahnya apa? Kebetulan saya anak di rumah tiga. Kalau satu makan nasi, yang lain makan nasi. Jadi kalau satu dapat 50 ribu, yang lain dapat 50 ribu. Adil. Oh, adil. Terima kasih ya. Terima kasih. Teman dari 360 juga terima kasih ya. Oke. Tapi benar loh Andika, pakai prinsip ya. Hidup lebih baik adil daripada adul, benar. Oke. Kita lanjut ke hiburan berikutnya ya. Ini adalah lagunya dari siapa? Dari Republik.